Review Wuling Alves 2023, SUV stylish nan terjangkau dari Wuling. Mobil asal pabrikan Cina satu ini secara resmi diluncurkan pada event Indonesia International Motor Show, IIMS 2023. Bermain pada segmen Sport Utility Vehicle, SUV, yang langsung bersaing dengan berbagai kompetitor seperti Suzuki Grand Vitara Hybrid, Hyundai Creta, dan Honda Harif. Datang dengan berbagai fitur yang tidak kalah dengan kompetitor pada segmen yang menjadi target penjualan mobil ini. Alves sendiri memiliki arti, All at Once. Dalam bahasa Inggris, Wuling mengisyaratkan pemberian nama tersebut merupakan representasikan dari desain eksterior non-stylish dengan interior yang modern ditambah lagi dengan inovasi teknologi yang mendukung pengalaman berkendara dalam satu mobil SUV. Target pasar Alves sendiri merupakan mereka yang berjiwa muda, stylish, modern dengan tagline, style dan innovation in one SUV. Mari lihat apa saja yang ditawarkan oleh compact SUV ini. Eksterior Wuling Alves 2023. Mengusung desain eksterior non-stylish dan modern dapat terlihat dari pemakaian grille yang membentuk huruf V. Alves juga datang dengan bentuk eksterior yang gagah dan juga kompak. Hadirnya pilihan kombinasi two-tone tersebut tentunya semakin membuat mobil ini terlihat modern dan elegan. Sehingga untuk bertarung dengan para rivalnya seperti Honda HR-V dan Hyundai Creta, mobil SUV dari Cina ini semakin percaya diri. SUV kompak ini memakai warna dasar hitam dan ditambah aksen krom yang membentang horizontal pada bagian atas warna dasar tadi. Logo khas Wuling dengan 5 berlian terletak pada tengah-tengah grille. Headlamp sudah menggunakan jenis LED dan desainnya mirip mobil-mobil Eropa. Untuk menunjang penampilan depan lebih optimal, bagian bumpernya terdapat lekukan garis tegas dan hadir fog lamp yang juga sudah LED pada varian X dan DRL sementara untuk varian C dan CE belum tersedia. Namun tidak semua varian mendapatkan headlamp LED, pada varian C masih menggunakan halogen untuk penerangannya. Perbedaan antara varian tidak hanya untuk headlamp, perbedaan juga terdapat pada pemakaian wiper. Varian C dan CE masih menggunakan wiper yang belum frameless, sementara untuk varian X sudah menggunakan wiper frameless. Alves menyematkan velg alloy two-tone dengan ukuran 16 inci bergaya bintang. Ada pula logo Wuling di bagian tengah velg. Aura SUV juga keluar, lewat kehadiran roof rail dan antena shark fin pada varian X. Untuk mendukung tampilan eksteriornya, Alves mengadopsi velg alloy pada varian CE dan X berukuran 16 inci yang dibalut ban berprofil 205/60R16 dan pada varian C menggunakan velg kaleng dengan ukuran yang sama. Di atas kertas, Alves memiliki spesifikasi dimensi yang cukup ringkas dengan panjang 4.350 mm, lebar 1.750 mm, tinggi 1.610 mm, dan jarak sumbu roda 2.550 mm. Dengan dimensi seperti itu, mirip dengan Honda HR-V dan Hyundai Creta. Dengan ground clearance yang tinggi dan mobil ini asik untuk diajak melewati berbagai macam medan. Khusus untuk model two-tone, bagian pilar dan atapnya berwarna hitam yang dikombinasikan dengan pilihan warna tungsten steel grey, pristine white, aurora silver, sterile black dan carnelian red. Bagian belakang Alves terlihat sederhana dan desain lampu mengikuti gaya headlamp pada bagian depan agar terlihat selaras. Pada bagian bumper justru terlihat atraktif dengan gaya sporty. Perbedaan antara jenis varian justru terlihat pada penggunaan wiper belakang. Pada varian X dan CE mendapatkan wiper belakang, sementara pada varian C tidak ada.
Interior Wuling Alves 2023. Mobil SUV satu ini datang dengan bentuk interior yang modern dan elegan. Didominasi dashboard berwarna gelap menjadikan kesan elegan dan sporty kian kental. Bentuk panel dan instrumen yang tertanam pada interior Wuling Alves juga sangat user friendly sehingga mudah dioperasikan. Namun terdapat juga perbedaan pada tiga variannya, mulai dari fitur yang disunat untuk varian C dan CE akan tetapi lengkap pada varian tertinggi yaitu X. Hal yang langsung terlihat pada dashboard Wuling Alves terlihat menarik dengan konsep stylish dan sentuhan tampak dari pengoperasian AC sudah menggunakan digital yang juga dapat diatur dari head unit layar sentuh berukuran pukul 10.25 inci sudah TFT pada varian X yang belum bisa terhubung dengan smartphone. Untuk varian CE sudah mendapatkan head unit TFT yang lebih kecil dengan ukuran 7 inci, sementara untuk varian C tidak mendapatkan head unit dan hanya mendapatkan instrumen cluster yang masih analog. Alves memiliki setir sporty dengan mengadopsi gaya flat bottom yang sering dijumpai pada mobil sport. Terdapat beberapa tombol pada setir untuk mengoperasikan berbagai fitur yang dimiliki mobil tersebut. Tentu saja jumlah tombol dan fungsi yang terdapat pada setir tergantung pada varian mobil tersebut. Terdapat juga fitur tilt steering, naik turun, dan belum memiliki fitur teleskopik, maju mundur. Fitur paddle shift juga belum tersedia pada mobil ini yang sudah dimiliki oleh kompetitor lain seperti Hyundai Creta dan Honda Harifé. Kursi yang terdapat pada Wuling Alves ini dibalut dengan bahan fabrik dengan motif garis dan jahitan berwarna putih pada varian C dan CE dengan pengaturan maju mundur dan reclining. Pada varian X kursi dilapisi oleh kulit sintetis dipadukan dengan bahan suede dan perforated. Khusus kursi baris kedua pada varian X dapat dilipat dengan konfigurasi 40-60 dan terdapat juga pengaturan reclining. Sementara untuk varian C dan CE baris kedua hanya dapat dilipat secara keseluruhan dan tidak mendapatkan fitur reclining. Dengan kapasitas 5 penumpang yang sebenarnya cukup lega untuk SUV kompak ini. Bagasi masih tersedia cukup lega dengan kapasitas 387.5 liter yang dapat menampung barang. Barang seperti stroller anak hingga tas masih dapat masuk. Terdapat juga fitur penunjang pada bagasi seperti lampu LED di sisi kiri dan kanan dan juga gantungan. Namun jika bicara kelegaan bagasi, Alves memiliki bagasi paling kecil dibandingkan kompetitor lain seperti Honda HR-V yang memiliki kapasitas bagasi 421.2 liter dan Hyundai Creta dengan 478.5 liter. Fitur Wuling Alves 2023. Fitur hiburan juga menjadi perbedaan antara varian Wuling Alves. Untuk varian C tidak terdapat head unit touchscreen dan kamera parkir. Fitur hiburan yang dimiliki oleh varian C berupa koneksi radio dan Bluetooth yang disisipkan pada panel instrumen cluster. Sementara untuk varian CE sudah memiliki head unit TFT touchscreen yang sama dengan varian X hanya saja berbeda ukuran. Namun head unit yang dimiliki oleh varian CE dan X belum bisa terkoneksi langsung dengan smartphone karena belum adanya Apple CarPlay maupun Android Auto. Fitur seperti WIN, Wuling Indonesia Command, dan IOV, Internet of Vehicle, juga hanya tersedia pada varian tertinggi yaitu X. Fitur keselamatan. Alves tipe X sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan ADAS, Advanced Driver Assistance System. Di mana fitur ini sudah terintegrasi dengan Adaptive Cruise Control, Band Cruise Assistance,
traffic jam assistance with lane keeping function, berbagai fitur lainnya. Kemudian, selain fitur ADAS, tak ketinggalan fitur electronic stability control, ESC, and traction control system, TCS, sistem pengereman ABS dan EBD. Membuatnya tak kalah dibandingkan dengan pesaingnya di segmen yang sama. Urusan dapur pacu, Wuling Alves mengadopsi mesin tanpa turbo, di mana mesin yang digunakan sudah Euro 4 berkubikasi 1485 cm³ naturally aspirated, INLINE 4 silinder, DVVT, DOHC yang dikombinasikan dengan pilihan transmisi otomatis CVT untuk varian X dan CE. Sementara Alves cuma tersedia dalam transmisi manual 6 percepatan. Hasilnya, kombinasi mesin dan transmisi Alves tersebut diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimal 105 tenaga kuda pada 5.800 revolusi per menit, serta torsi puncak di angka 143 Nm pada putaran mesin 4,000 sampai 4,600 revolusi per menit. Wuling Alves dibekali sistem pengereman yang berbeda pada setiap variannya, untuk varian C dan CE pada bagian depan menggunakan disc brake dan pada bagian belakang masih mengandalkan tromol. Pada varian X sistem pengereman menggunakan disc brake pada bagian depan maupun belakang. Kemampuan mesin Alves ini sebenarnya cukup lemah dibanding kompetitor SUV 1500 cm³. Daftar harga Wuling Alves 2023. Dengan hadir 3 varian pada Alves, membuat konsumen bisa memilih varian mobil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Harga Wuling Alves sebagai varian terendah dijual mulai dari Rp209 juta, sedang Alves X yang menjadi tipe tertinggi bisa didapatkan dengan harga Rp295 jutaan. Dibandingkan dengan kompetitor yang bermain pada segmen yang sama dibanderol dengan harga berkisar dari Rp300 jutaan.